Osel, bertemu lagi dengan Fiona di Osel Masonry. Nah, pada video kali ini Fiona akan unboxing produk terbaru dari Osel nih, yaitu vacuum sealer P290. Lalu apa bedanya dengan vacuum sealer sebelumnya ya? Langsung aja yuk kita simak video unboxing dan juga reviewnya bersama Fiona. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini ya sahabat Osel. Kemajuan teknologi membuat kita berinovasi membuat mesin-mesin yang memudahkan pekerjaan kita atau bahkan menguntungkan kita seperti mesin vacuum sealer dari Osel P290. Oke, sekarang saatnya kita unboxing apa aja yang ada di dalam box ini ya. Nah, ini dia mesin vacuum sealer Osel P290. Simple ya dan ringkas sekali. Setiap pembelian vacuum sealer ini, kita mendapatkan buku panduan. Kemudian ada juga alat pembersih lidah. Dan juga kita mendapatkan 10 plastik secara gratis untuk memvakum. Nah, ini dia vacuum sealer Osel P290. Vacuum sealer Osel P290 dapat digunakan untuk menyedot udara dalam kemasan makanan basah dan kering agar tahan lebih lama sekitar 3-5 kali dibandingkan penyimpanan biasa, sehingga dapat menjaga kualitas dan rasa dari bahan makanan. Selain untuk bahan makanan, vacuum sealer Osel P290 juga dapat digunakan untuk barang-barang lain seperti baju, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain agar lebih ringkas. Vacuum sealer Osel P290 hanya membutuhkan daya listrik sebesar 220 watt. Waktunya dibutuhkan untuk sealing time sekitar 1,5-15 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk vakum dan sealing sekitar 6-12 detik saja. Nah, itu dia tadi spesifikasi vacuum sealer Osel P290. Sekarang waktunya kita praktekkan dengan memvakum beras untuk bahan keringnya dan ayam ungkep untuk bahan basahnya. Yuk kita mulai. Oke, yang pertama kita masukkan beras ke dalam plastik vacuum sealer. Oke sahabat Osel, sini saya akan menjelaskan fungsi dari tombol vacuum sealer Osel P290. Di sini ada section nozzle in out, itu untuk mengeluarkan dan memasukkan lidah vacuum sealernya. Kemudian ada start dan stop, itu untuk memulai dan menghentikan proses vakum. Oke, tombol yang selanjutnya ada seal time increase, itu untuk menambah durasi penyegelan. Sedangkan seal time reduce, itu untuk mengurangi durasi penyegelan. Nah, itu dia tadi tombol yang ada di vacuum sealer Osel P290. Oke sahabat Osel, kita lakukan percobaan pertama pada bahan kering yaitu berupa beras. Langkah pertama, kita pencet tombol yang ada di samping vacuum sealer. Kemudian, kita keluarkan lidah vacuum sealer. Setelah itu, kita masukkan plastik vacuum sealer ke dalam lidah vacuum sealer. Oke, setelah plastik vacuum sealernya sudah masuk ke dalam lidah vacuum sealer, kita tutup. Kemudian, kita pencet tombol start. Nah, kemudian ini akan otomatis kesil, jadi udaranya tidak akan keluar atau masuk lagi. Begitu ada suara seperti ini, langsung kita buka.
sahabat Osel, hasil pemvakuman ini untuk yang bahan keringnya. Kemudian ini untuk bahan basahnya. Oke sahabat Osel, kelebihan dari vakum sealer Osel P290 ini adalah yang pertama, dapat digunakan untuk bahan makanan basah dan kering. Yang kedua, tidak memakai tabung penampung, jadi mesin akan lebih ringkas. Yang ketiga, tidak memakai penekan atau press tenaga untuk menyegel kemasan, tapi hanya cukup menekan satu tombol saja. Kelebihan yang keempat, dilengkapi dengan alat pembersih lidah penyedot udara dan plastik kemasan vakumnya. Yang kelima, tidak harus menggunakan plastik emboss atau berbintik. Yang keenam, daya hisapnya lebih kuat. Dan kelebihan yang terakhir adalah sistem lock yang lebih kuat. Lalu, apa sih perbedaannya dengan vakum sealer Osel 300 SE? Sama-sama dapat menyedot udara dalam kemasan makanan, baik basah dan kering. Hanya saja, pada vakum sealer Osel P290 tidak menggunakan tabung, sehingga tampilannya simple. Sedangkan vakum sealer Osel 300 SE masih menggunakan tabung. Selain itu, pada vakum sealer Osel P290 hanya cukup menekan satu tombol saja, maka akan menyedot udara secara otomatis. Sedangkan vakum sealer Osel 300 SE memerlukan tekanan yang kuat untuk mendapatkan hasil vakum yang rapat. Nah, itu dia tadi video unboxing dan review vakum sealer Osel P290 bersama Fiona. Semakin mempermudah pekerjaan kita kan sahabat Osel, hanya dengan menekan satu tombol untuk memvakum dan tampilan mesin yang ringkas tanpa adanya tabung terpisah. Biar nggak ketinggalan video terbaru dari Osel Machinery, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Cukup sekian video dari Fiona, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.